Kita sebelum kita mengikuti mendengar ceramah dan mendapat ceramah ikutan kita pada malam itu, saya pun tak perkenalkan nama beliau. Jadi sekali lagi saya ingin perkenalkan, mungkin ada di kalangan jemaah muslimin muslimat yang belum tahu lagi, pada setiap malam Ahad Ustaz itu akan mengajar kelas takmir. Jadi sekali lagi ingin saya menyuruh kepada jemaah muslimin muslimat, sama-samalah kita meraih mengembarakan surau pada tiap malam hari Ahad untuk hadiri duduk dalam majlis takmir. Kita belajar fikah, tauhid, salat dan macam-macam lagi. Jadi saya pun singgah ke Kelakar Banjar pada tahun pergi berjalan ke kampung Sindang, singgah sebentar memakan rendang. Buka di masa tok memang si panjang kerana pencamah dah datang. Jadi baik dalam bulan masa wala semalam ini, majlis dengan suka ceritanya ingin menjemput dan mempersilakan yang diraihkan Al-Fadil Ustaz Nizam bin Ahmad untuk menyampaikan tajuk ceramahnya. Saya pun mungkin kurang pasti apa tajuknya, mungkin tajuk masih dijaga bersentiasa indah sungguh bicara kata dan iktibar pada semua. Jadi alhamdulillah kita telah pun di sajikan dengan huraian dan juga kupasan mengenai sirah-sirah Nabi dan juga disandingkan dengan usul-usul fiqah. Jadi siapa-siapa yang ingin lebih tahu lagi pasal fiqah itu, datanglah kelas takmir pada hari Ahad. Kerana kelas takmir sentiasa itu diadakan pada setiap hari Ahad. Jadi alhamdulillah sekali lagi majlis merakamkan jutaan terima kasih ke atas ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Jadi semoga segala apa yang disampaikan dapat dijadikan iktibar dan panduan buat kita semua dalam menempuhi cabaran yang mendatang. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan ini majlis berbesar hati untuk menyampaikan cenderamata sebagai tanda penghargaan sekalung budi serutas kasih kepada penceramah kita pada malam ini, yang mana sufi datang menjayakan majlis sambutan Maulidul Rasul ataupun Maulid Nabi bagi tahun 2024 bersamaan dengan 1446 Hijrah pada kali ini. Jadi sehubungan dengan itu, majlis dengan ini mempersilakan Ketua Kaum ataupun KK Maibra untuk menyempurnakan penyampaian cenderamata. Silakan. Dan juga penyampaian cenderamata sebentar tadi, maka majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Inilah yang dikatakan umpama pelayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai ke muara. Jelah hutayan kata yang mampu dilapaskan selain ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada penceramah kita dan juga kepada jemaah muslimin muslimat, abang-abang, adik-kakak yang telah sudi meluangkan waktu berada dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini merupakan satu kita dapat duduk di taman-taman syurga, yang mana malaikat menaungi kita, yang memberikan rahmat dan juga keberkatan kepada kita semua insyaAllah. Jadi saya selaku pengacara majlis ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan juga kesilapan sepanjang majlis berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu wujudnya daripada kelemahan diri saya sendiri sebagai makhluk Allah yang bernama insan. Dan sama-sama kita sudah majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Akhir kalam, terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.